Uh, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kami menerima banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan nih <laughs> karena topiknya sangat menarik uh, mungkin kami minta kepada uh, admin daftar uh, pertanyaannya tolong di, uh, di share oke okay mungkin ini bersifat umum ya yang dari Ibu Feni, media konten uh, tadi saya juga sembari mendengarkan narasumber juga sudah melihat uh, sudah melihat pertanyaan-pertanyaan uh, sebagian besar pertanyaan itu uh, mengenai seperti yang Pak uh, Yusuf Prastowo uh, nyatakan tadi banyak industri-industri yang belum tercover dalam insentif di PMK 23 yang sudah teriak-teriak terus nih industri kami kami juga mengalami kesulitan nih bagaimana nih kok nggak masuk gitu diantaranya ada dari industri bandar udara kemudian dari perusahaan distribusi perusahaan perdagangan besar rumah sakit eh, yang eh, yang bukan rujukan kemudian juga dari hotel travel mall restoran ada dari co-working space, nah eh, mungkin eh, kita juga sudah sama-sama eh, membaca di pemberitaan bahwa akan ada 11 eh, tambahan industri yang akan mendapatkan insentif. kira-kira eh, apakah insentifnya akan sama seperti pmk 23? kemudian juga kapan? Eh, yang saya dengar dari pak Yusinus Pastowo itu mungkin tinggal menunggu waktu aja kali ya. Itu pertanyaan eh, pertama, kami eh, tujukan kepada Pak Yusnus Prastowo, mungkin Pak Bonarsius maupun Ibu Candi bisa membantu yang pertama. Kemudian eh, yang kedua, ini ke Pak Bonarsius mungkin ya Pak ya. Tadi dari penjelasan Pak Bonarsius, itu kan ada insentif yang terhadap BKP atau JKP tertentu insentif PPN, PPN yang e, ditanggung oleh pemerintah. Pertanyaannya untuk e, objeknya nih Pak, ini tidak secara langsung. E, misalnya dia bidang packaging, packagingnya ini untuk alat kesehatan terkait dengan COVID, apakah juga bisa? Kemudian juga e, untuk objek misalnya uh, untuk PKP tertentunya rumah sakit tapi rumah sakitnya bukan rumah sakit rujukan pak bukan rumah sakit rujukan tapi dia juga kan bukan rumah sakit rujukan juga menanganin tahap awal ataupun juga beberapa kan sekarang walaupun bukan rujukan juga ikut menanganin mungkin uh, itu uh, tepatnya ditujukan pertanyaan kepada Pak Bonasius untuk untuk uh, saya batasin dulu uh, dua pertanyaan nanti setelah itu kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Pak Justinus Prastowo bisa memberikan pandangannya, Pak. Silakan, Pak Justinus Prastowo. Untuk yang ini ya, perluasan ya. Nanti saya menjawab yang makro-makro saja. Nanti yang detail Pak Luna ya. dan Bu Chandri. Untuk perluasan, minggu ini akan dikeluarkan PMK yang baru sebagai perluasan dari PMK 23. Ada penambahan 11 sektor termasuk KLU-nya juga akan diperluas. Nah, saya harap sektor-sektor yang sekarang ditanyakan memang akan ter- tercover di sana. Jadi jasa perdagangan, pariwisata, transportasi, lalu pertambangan, perkebunan, pertanian akan tercover di sana dengan KLU yang lebih sesuai sehingga akan bisa menjawab kebutuhan dari wajib pajak. Itu yang yang pertama. Lalu skema berikutnya adalah PPH UKM yang ditanggung pemerintah. Ini juga akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Ini berlaku kurang lebih enam bulan. Kami kira ini juga menjadi upaya yang sangat baik dalam rangka mendukung pelaku UKM yang sekarang memang terdampak. Jadi Kabar baik dari si pajak sekarang sedang disinergikan juga untuk kewajiban pajak daerah terutama retribusi dan pajak daerah bagaimana Pemda juga sinergi dengan pusat untuk mendukung e, hal itu lalu yang lain-lain juga sedang disiapkan karena ini juga tidak tidak bisa hanya parsial maka akan disusul juga dengan insentif pemulihan termasuk pembiayaan. Jadi kalau untuk pelaku UKM nanti kan akan ada penundaan pembayaran utang dan pokok selama enam bulan supaya tidak dikejar-kejar untuk membayar utang lalu akan ada skema pinjaman yang sangat-sangat lunak supaya tetap bisa survei membayar gaji lalu membayar sewa dan sebagainya. Nah, Incentive lain setelah di luar itu tentu akan dirumuskan terus maka eh, mohon bersabar karena ini kerja paralel, tapi dipastikan pemerintah responsif untuk hal ini. Nah, kalau ada satu-dua yang terlewat atau ada kendala di lapangan, ya tolong Bapak-Ibu sampaikan, sehingga bisa menjadi bahan masukan, evaluasi, dan perbaikan ke depannya. Porsi saya mungkin itu ya, Bu Ratna Ya, terima kasih Pak Yusnil. Uh, ya, uh, Bu Chandri, uh, silakan Bu. Baik, silakan, Bu nah. ya, minta tolong di-unmute. Ah, sudah bu, ya baik, terima kasih, mohon izin Pak Yustinus untuk menambahkan, demikian juga mohon izin Pak Bonarsius. Oh. eh di sini kalau tadi kebetulan mohon maaf juga eh, mohon izin juga Bu Ratna, saya juga tadi sekilas membaca eh, eh, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta. Mungkin saya bisa menjawab secara umum karena sebagian besar pertanyaannya terkait KLU. Uh, sebagaimana kita ketahui, PMK 23 itu disusun di bulan Februari. Jadi, nuansanya pada saat itu adalah uh, masih belum, se belum terjadi uh, Pandemi seperti saat ini, di mana sudah terjadi PSBB, gitu ya. Jadi, memang dalam e, PMK23 itu nuansanya masih ada manual, menyampaikan secara langsung. Begitu, kemudian <tuh> ada juga pertanyaan terkait KLU. Kok KLU-nya yang 21 itu sampai 440? Banyak sekali dibandingkan dengan fasilitas yang kita berikan terkait PPh Pasal 22 impor. Uh, 25 dan PPN itu hanya 102 KLO sebenarnya adalah uh, kita melihat tadi, uh, tujuannya adalah uh, uh, insentif ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kepada siapa akhirnya insentif ini kita berikan adalah kepada orang-orang pribadi, pegawai-pegawai yang ada di perusahaan-perusahaan sehingga pada saat itu um, target kita adalah kategori C di KBLI BPS yaitu industri uh, manufaktur di mana kita ketahui industri manufaktur itu pasti padat karya dengan pabrikan pegawai banyak sehingga uh, memang diperluas sampai dengan 440 KLU untuk menjangkau uh, target yang luas tersebut begitu. Jadi sebenarnya government pemerintah itu menggunakan em, pelaku industri ini yaitu pemberi kerja sebagai kepanjangan tangan dalam memberikan insentif. Jadi insentif ini PPh pasal 21 DTP diberikan secara tunai kepada pekerja-pekerja ini begitu. Nah, kemudian untuk yang 22 dan 25 Kenapa hanya 102 KLU gitu ya? Nuansanya pada saat itu adalah kita sudah ketahui bahwa um, saat itu, seperti yang sudah disampaikan Pak Justinus, bahwa uh, negara Tiongkok adalah negara yang pertama yang terdampak uh, dari uh, wabah ini, begitu ya, dari pandemi ini, sehingga terjadi perlambatan ekonomi di Tiongkok, di mana juga mempengaruhi. Uh, para pelaku industri yang bahan baku utamanya sangat bergantung dari negara Tiongkok tersebut. Jadi memang nuansa pada saat PMK itu dibuat di di Februari 2020 adalah adanya kemendesakan dari para pelaku industri mungkin karena dia dalam mempertahankan industrinya produksinya dia harus mencari bahan baku dari negara lain yang pada saat bersamaan kita tahu saat itu dolar Amerika itu menaik tajam sehingga memberikan kesulitan kepada para pelaku industri ini sehingga kita memberikan fasilitas tadi PPH impor dibebaskan kemudian juga pengurangan PPH pasal 25 untuk mengurangi tekanan terhadap um, arus uang kas di perusahaan-perusahaan ini. Jadi begitu. Bagai, kenapa terus akhirnya jadi pertanyaannya kok industri saya juga terdampak kok belum di apa nggak nggak dimasukin begitu jadi itu mungkin sedikit cerita narasi atau nuansa di balik PMK 23 ini begitu Bu Ratna kemudian seperti yang juga tadi disampaikan Pak Justinus PMK 23 ini memang dalam proses perluasan kita mengakomodir uh, sebagian besar usulan-usulan yang disampaikan, terutama kepada Kementerian uh, uh, Kemenko, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita menerima uh, menerima usulan-usulan dari sektor-sektor terdampak dan uh, sebelah sektor sebagaimana yang sudah disampaikan. Nah, ini memang dalam kita harapkan juga dalam minggu-minggu ini bisa keluar. Dan sebagai tambahan informasi juga, seperti yang tadi Justinus sampaikan juga bahwa PPH UMKM atau yang biasa kita kalau di peraturan perpajakannya itu diatur melalui PP23, itu juga akan menjadi bagian dari uh, RPMK penggantian PP, PMK 23, Pak. Jadi karena di situ dijadikan satu, di situ ada PPH pasal 21 DTP, kemudian ada tambahan dari eh, PPH DTP UMKM. Eh, kemudian dua-dua eh, juga masih ada, kemudian dua-dua eh, impor, kemudian dua-lima eh, dua pengurangan dan juga untuk eh, PPN restitusi dipercepat. Jadi mungkin tambahannya adalah nanti akan eh, PPH, DTP UMKM itu akan masuk ke dalam PMK penggantian PMK 23. Selanjutnya, selain 11 sektor, kami juga memasukkan perusahaan kawasan berikat untuk bisa memanfaatkan insentif yang 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 akan diatur di penggantian PMK 23 ini. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan terkait rumah sakit memang di PMK 23 seperti yang tadi saya sampaikan tadi nuansanya uh, adalah seperti itu. Memang terus kemudian di bulan Maret itu sudah mulai terjadi uh, physical distancing gitu ya secara masif uh, akhirnya kita juga banyak sektor-sektor yang kita masukkan juga Kemudian mekanisme-mekanisme yang tadinya di PMK 23 itu nuansanya masih manual, kemudian di saat ini kita sudah mengurangi layanan tatap muka, di KPP-KPP kami sudah tidak ada sudah lagi layanan tatap muka, sehingga semua administratif, baik permohonan, pemberitahuan permohonan, pemanfaatan insentif, kemudian pelaporan, realisasi insentif, itu semua dilakukan secara online. Melalui laman pajak.go.id, kemudian bisa nanti teman-teman eh, wajib pajak bisa langsung masuk ke dalam eh, layanan KSWP. Di situs sudah ada drop-down menu yang tinggal mengklik eh, fasilitas apa yang akan digunakan. Gitu, nanti by system juga yang akan memproses karena seluruh data daftar eh, wajib pajak. Eh, Berdasarkan KLU itu, eh, kami sudah ada datanya, jadi nanti sistem yang akan meng check apakah eh, KLU yang dilaporkan itu oleh wajib pajak sesuai dengan yang ada dalam lampiran di PMK 23 ini. Jadi semuanya sudah by system. Ya, Begitu, Bapak-Ibu. Ya, uh, kalau terkait nanti bagaimana penghitungannya itu, mungkin kita sudah di PMK 23 itu juga ada uh, apa namanya, Contoh-contoh uh, penghitungan, kemudian satu hal lagi yang mau, uh, yang ingin saya highlight adalah perbedaan dari karena banyak orang bingung nih, uh, insentif uh, pemerintah tuh jor-joran gitu ya, mengeluarkan insentif ini, insentif ini PMK ini, PMK ini. Jadi banyak yang mis apa jadi miss up gitu ya, uh, terkait PMK 23 dan PMK uh, 28 begitu khususnya. Untuk Uh, jasa PPH orang pribadi itu mereka uh, banyak yang berpikiran bahwa di, diberikan pembebasan pembebasan pajak gitu Bu bagaimana mekanisme pembebasan pajaknya kemudian ada yang bilang Bu baga uh, bagaimana mekanisme penghasilan uh, pembebasan penghasilan yang di PMK 28 mungkin di sini uh, bisa saya canggung uh, mungkin bisa jelas Oh, oh ya, baik Jadi untuk udah. ya untuk PPH pas eh, untuk PMK 28 itu adalah pembebasan pemotongan PPH Pasal 21 Jadi bukan pembebasan pajak bukan pembebasan penghasilan karena dua dua pembebasan ini tidak dikenal dalam undang-undang perpajakan kita ini adalah pembebasan pemotongan PPH Pasal 21 dan pembebasan ini karena ini bersifat kredit pajak sebenarnya targetnya adalah orang pribadi usaha yang mungkin misalnya seperti uh, orang pribadi yang menyediakan catering untuk Wisma Atlet, untuk para uh, ODP atau PDP yang ada di Wisma Atlet gitu kan uh, pada saat kondisi ini mungkin dia merugi sehingga di akhir tahun pajak pada saat SPT tahunannya itu dia bisa menjadi nihil karena tidak ada kredit pajaknya. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 yang akan diperlakukan sebagai kredit pajak. Sementara kalau untuk dokter itu kan penghasilannya tetap. Begitu. Nanti begitu dia dibebaskan PPh pasal 21-nya di SPT tahunan tahunannya di akhir tahun itu akan menjadi kurang bayar yang besar sekali. Jadi itu hanya seget, e, ber, bersifat penundaan sebenarnya gitu. Jadi mungkin ini 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 yang saya mau sampaikan juga di forum ini. Terima kasih, Bu Ratna. Ya, yeah. terima kasih uh, Bu Chanti dari tadi dari penjelasan Pak uh, Yusuf Prastowo dan Ibu Chanti bahwa terkait uh, dengan penambahan sektor ini ada kabar gembira bahwa minggu ini uh, kemungkinan besar bahwa uh, tambahan 11 sektor itu peraturannya akan keluar kemudian juga ada fasilitas PPH UKM di tanggung pemerintah yang akan berlaku 6 bulan kemudian juga akan ada relaksasi uh, di pajak daerah dan retribusi. Kemudian juga pemerintah lagi memikirkan masalah uh, insentif uh, pemulihan ya. Jadi untuk uh, apa, seperti Pak Yusinus Plasto jelaskan bahwa ini proses maraton ya panjang ya Pak Yusinus ya. Uh, kemudian tadi uh, untuk pertanyaan kedua kami persilakan Pak Bonar Sisi Payung mengenai uh, PPN tadi. Kalau misalnya produknya tuh enggak ter uh, nggak langsung tapi eh apa terkait juga tuh bagaimana tuh masalah packaging dan juga masalah tadi rumah sakit yang bukan rumah sakit tujuan. Ya. Silakan Pak. Buang terima nasi. kasih Bu Ratna. Uh, saya mungkin akan jawab secara ini saya udah baca tadi terima kasih sudah ditampilkan apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Saya mungkin akan jawab secara menyeluruh ya tapi menyangkut seluruh pertanyaan itu begitu. Nah, pertama begini. Eh uh, mohon di apa? disadari bahwasanya ada memang kami bisa memaklumi kenapa uh, uh, Bapak dan Ibu mungkin agak nyampur nyampur ya antara PMK D23 dengan PMK D28. Uh, ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau PMK 23 itu langsung men men menyasar adalah pengusaha kena pajak yang masuk dalam clue yang ada di lampiran F PMK 23 tersebut. Jadi siapapun dia ya pengusaha kena pajak yang masuk dalam lampiran PMK dalam lampiran MF tersebut apabila di masa April sampai dengan September mengalami LB lebih bayar dapat diberikan fasilitas PPN dipercepat seperti bagaimana sebagaimana dengan PKP berisiko rendah dan PKP dengan kriteria tertentu di dalam kondisi normal. Nah, kalau di PMK 28 itu lebih kepada adalah fasilitas PPN untuk kondisi tertentu ya jadi tidak semua juga jadi apa syaratnya untuk dapat fasilitas untuk PMK 28 ini pertama adalah kita lihat dulu si penerima si penerimanya apa berapa ya itu ditetapkan instansi pemerintah pusat atau daerah rumah sakit atau instansi lainnya yang dalam tugasnya itu adalah penanganan COVID 19 jadi tadi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah uh, kami misalnya sebagai uh, di luar yang um, apa yang disebutkan tadi bukan instansi pemerintah, bukan rumah sakit yang dirujuk, kan gitu, bukan rumah sakit yang ditunjuk loh ya. Bukan rumah sakit yang ditunjuk, bukan merupakan uh, apa namanya? badan yang ditunjuk, dapat enggak? Nah, menurut skema dalam PMK 28 itu enggak dapat fasilitas. Ya. Jadi syarat untuk dapat fasilitas itu pertama dia diserahkan ke yang yang menerima atau diserahkan kepada satu rumah sakit yang dirujuk atau ditunjuk untuk menangani covid ya yang kedua badan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang ditugaskan untuk menangani covid terus atau badan lainnya ya atau perusahaan lainnya ini ditunjuk jadi harus ada yang menunjuk dulu gitu bapak dan ibu jadi kalau ada pertanyaan misalnya Pak, apakah misalnya perusahaan kami, perusahaan kami kan berkontribusi juga dalam penanganan COVID, kami bisa nggak dapat fasilitas itu ketika kami membeli sesuatu, kan gitu kira-kira Bapak dan Ibu, membeli obat yang yang disebutkan dalam uh, contoh tadi, ya nggak dapat, karena terbatas hanya untuk Pak badan tadi. Nah itu pun, barangnya pun terbatas gitu Bapak dan Ibu. Barangnya apa? Obat-obatan, terus sarana perlindungan dan ke perlindungan kesehatan, sarana penunjang kesehatan untuk penanganan COVID, dan juga uh, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi batasannya itu jelas. Yang menerima jelas, terus jenis barangnya ada termasuk jasanya tadi Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya gimana Pak, kan kalau rumah sakit ini kami nggak bukan rumah sakit rujukan covid tapi sebenarnya kami juga sebenarnya sudah berperan aktif loh pencegahannya. Nah ini mohon Bapak dan Ibu uh, tolong didiskusikan dengan uh, badan penanggulangan uh, COVID-19, gugus uh, tugas COVID ini. Kira-kira cocok nggak uh, rumah sakit itu ditunjuk termasuk bagian yang ditunjuk untuk penanganan Covid seperti itu. Jadi kalau udah masuk ke sana otomatis masuk di skema PMK 28. Ya. Jadi jangan uh, mix up memahaminya. Pertama yang jelas untuk dapat fasilitas ini adalah yang menerimanya jelas yaitu tadi empat pihak itu. Ya, rumah sakit yang ditunjuk, ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang menangani Covid ini, ya. Terus uh, atau badan lain Ya badan lain atau unit lain yang ditunjuk oleh uh, instansi yang atau uh, gugus kendali penanganan COVID ini, itu ya. Jadi apabila sudah ditunjuk terus yang mana yang dia bisa uh, dapat fasilitas untuk jenisnya tadi adalah ada barang-barang untuk sudah jelas tadi bapak dan ibu ya jenisnya untuk obat-obatan nah, terus barang-barang yang dibutuhkan untuk berupa pakaian atau pengaman untuk konteks penanganan ini dan peralatan lainnya termasuk jasa atau BKP tidak berwujud yang dimanfaatkan dari luar daerah Pabian di dalam daerah Pabian yang berasal dari luar kira-kira seperti itu ya jadi kalau ada tadi saya baca pertanyaan gimana Pak Bonar kalau misalnya kami eh, Prodia nih dari Prodia mendapat eh, penugasan untuk meneliti sampel dari rumah sakit rujukan artinya rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan ini apa kami masuk skema masuk karena apa Prodia menyerahkan jasa untuk kan gitu ya nah itu loh untuk si eh, Uh, apa yang ditunjuk tadi masuk dalam skema itu bapak dan ibu ya jadi uh, sekali lagi yang jadi misalnya uh, harus kita pahami jangan campur nanti dua tiga dengan dua delapan tadi kalau dua tiga itu menuju ke subjeknya yang masuk dalam clue, jadi yang diuji nanti kepada bapak dan ibu ada apakah saya masuk dalam clue? yang ada di lampiran pmk ini lampiran pmk dua dua tiga kalau masuk maka bila Anda, SPT Anda, SPT eh, PPN Anda lebih bayar, dimulai dari bulan April sampai dengan September, Anda berhak mendapat fasilitas PPN restitusi dipercepat, walaupun perusahaan Anda bukan masuk kriteria tertentu, bukan masuk PKP risiko rendah. Seperti itu. ya. Jadi clear ya Bapak dan Ibu untuk PMK 23 itu, itu merujuk ke clue, dan itu subjek, yang ditunjuk subjeknya. Nah kalau 28 dia itu ada adalah fasilitas yang diberikan dalam konteks penanganan COVID dengan batasan pertama yang menerimanya jelas ya yang menerima itu hanya uh, unit yang ditunjuk tadi itu instansi pemerintah baik pusat atau daerah yang ditunjuk jadi artinya harus jelas yang di, yang jelas sasarannya jelas gitu ya terus rumah sakit yang ditunjuk jadi kalau rumah sakit Anda nggak ditunjuk ya nggak dapat kira-kira seperti itu. Terus, yang ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk oleh badan untuk instansi, jadi dibuka ruang lagi, bapak dan ibu. Siapa pun sebenarnya, jadi contoh tadi, rumah sakit yang menangani itu bisa masuk pihak lain. Ini sebenarnya, ya, tapi ada dulu surat penunjukan atau keterangan dari pihak yang berwenang gitu. Nah, terus kan sudah jelas juga, itu subjeknya, jadi dibatasi dari segi subjek atau yang menerima. Kedua, dibatasi juga dari jenis uh, barangnya atau jasanya. Barangnya itu apa, obat-obatan ya vaksin peralatan laboratorium peralatan pendeteksi peralatan perlindungan diri peralatan untuk perawatan pasien dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 ya untuk jasanya itu jasa konstruksi jasa konsultasi teknik dan manajemen jasa persewaan dan atau ini tadi yang saya sampaikan tadi jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID nah itu pro dia tadi masuk ini itu loh Bapak dan Ibu Ya, nah, namun demikian untuk lebih amannya nanti Bapak Ibu, gitu ya. Contoh nanti yang tidak di luar jasa jasa lainnya, jasa pendukung lainnya ini nantinya mestinya uh, Anda harus jelas itu transaksinya itu jelas dengan memang dengan rumah sakit rujukan atau badan tadi yang sudah ditunjukkan gitu ya. tapi di, diikuti dengan kontrak gitu kan, kontrak atau apalah dokumen-dokumen uh, yang menunjukkan bahwasanya memang ada bertransaksi dengan mereka gitu. Ya, jadi masuk kategori jasa pendukung lainnya ini. Itu bapak dan ibu. Nah, terus tadi ada juga pertanyaan terkait dengan PMK 23. Itu pak, Bonar, gimana kalau misalnya KLU yang pada saat kami daftar udah berbeda loh dengan KLU pada saat kami sekarang? Nah, untuk sementara bapak dan ibu mengingat situasi yang ada di kita kan ini kan Anda juga nggak bisa pelayanan di kantor pelayanan pajak itu kan tutup. Semua media pelaporan itu kan lewat elektronik nah untuk sementara maka mau tidak mau sistem yang ada di kita itu kan membaca eh, apa namanya akan membaca eh, data awal anda data yang ada di sistem administrasi DJP jadi dalam hal misalnya ternyata secara eh, apa namanya secara eh, nyata clue anda udah berubah artinya sudah masuk dalam skema ini seharusnya anda dapat tapi karena perbedaan clue eh, di sistem DJP dengan anda tadi jadi nggak masuk nah coba anda nanti komunikasi dengan KPP agar keluhan anda itu bisa dirubah itu ya dan kami juga akan coba nanti komunikasi di internal itu bagaimana caranya dengan mengatasi kondisi seperti ini bapak dan ibu artinya kalau boleh ini fasilitas ini betul-betul tepat sasaran ya jangan sampai orang yang seharusnya berhak hanya karena secara administratif itu jadi dia tidak dapat hak namun karena situasi seperti yang saya bilang tadi sistem kan nggak bisa langsung memilah-milah nih sistem kan dia kan screening seperti yang sampaikan Bu Chandri tadi, dia kan screening apa yang ada di data itu gitu loh. Nah, kalau ternyata ada perbedaan fakta di lapangan, mari kita kerjasama dan kami juga secara internal nanti akan coba diskusikan bagaimana untuk mengatasi kondisi seperti ini. Begitu Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas eh, karena konteks aturannya sudah mengatakan hanya clue yang ada di sini gitu ya kan, maka untuk sementara sistem akan baca ini dulu. Itu. Atau juga kan masih ada waktu ini masih bulan April pertengahan, Oh, masa April kan baru disampaikan dengan Mei. Artinya Anda masih bisa Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di KPP tempat Anda terdaftar. Walaupun mungkin mereka juga apa namanya untuk saat ini dalam kondisi tidak intens ada di kantor, tapi selalu ada satu dua orang perwakilan di sana yang mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman di kantor pusat untuk bisa mengupdate apa namanya database Anda yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Uh, selanjutnya Bapak dan Ibu. Makanya kalau saya jelaskan tadi banyak tadi pertanyaan sebenarnya apa yang mengatakan gimana kalau kami kan bukan usaha ini itu gimana gitu. Nah, saya pikir itu aja Bapak dan Ibu. Untuk PMK uh, 23 itu merujuk ke PKP-nya. Kalau klu Anda masuk dalam lampiran PMK 2 uh, apa 23, maka Anda berhak. Tuh, ya. Yang kedua, untuk yang uh, PMK 28 itu pertama kepada siapa Anda menyerahkan? Yang jelas ditunjuk subjeknya. Yang tiga tadi, instansi pemerintah pusat atau daerah yang menangani COVID, ya terus rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan COVID, sama instansi lain atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, jadi itu syaratnya. Jadi yang ditunjuk dulu. gitu loh. Terus objeknya yang mana? Objeknya obat-obatan, perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan COVID, jasa konstruksi, jasa persewaan, dan jasa lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penanganan Covid. Jadi untuk tadi untuk uh, prodi itu mestinya masuk itu. Gitu loh. Tapi sekali lagi untuk bisa nanti Anda tidak jadi masalah di belakang hari, yaitu tadi jelas dokumentasinya jelas, uh, terus uh, apa namanya uh, sama alur transaksinya jelas. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sekilas tadi saya baca dalam hal misalnya masih ada apa namanya oh ada tadi satu lagi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya uh, Uh, pemanfaatan uh, jasa kena pajak dari luar darah PBN itu BKB tidak berwujud, apakah masih mengikuti uh, skema normal yang ada saat ini gitu ya untuk dapat fasilitas sekali lagi bapak dan ibu uh, kita dinai semua skema skema yang uh, konvensional yang penting adalah itu tadi yang memanfaatkan siapa ya yang dimanfaatkan itu dalam konteks apa gitu masuk nggak skema itu kalau masuk ya, yang menerima siapa masuk misalnya badan pemerintah atau rumah sakit rujukan terus jasa yang yang dimanfaatkan untuk masuk ya itu masuk tapi kalau nggak kalau tidak berarti nggak dapat fasilitas itu nah untuk faktur pajak tadi juga bertanya faktur pajak kok masih bisa di, harus bikin faktur pajak ya itu kan bapak dan ibu penyerahan dalam negeri artinya kan yang dapat fasilitas itu adalah pihak tadi yang berempat nah terus bagaimana dengan PKP yang menyerahkan itu apa buktinya kalau itu diserahkan ke sana makanya ada faktur pajak kan gitu bapak dan ibu ya faktur pajak untuk membuktikan bahwasannya dia melakukan penyerahan kepada pihak mana di faktur pajak jelas. Karena itu dokumen yang wajib dibuat oleh PKP dalam setiap penyerahan PKP atau penyerahan JKP. Nah, terus ada pertanyaan lagi, itu bisa dikreditkan enggak? Nah, pertanyaan saya adalah rasa-rasanya kayaknya siapa yang mau mengkreditkan orang yang membeli itu ada di rumah sakit. Emang butuh dia. Itu apa? Itu kan? Nah, itu kan tadi ada sedikit mungkin mispersepsi. Terus yang beli pemerintah, pemerintah bukan PKP. Untuk apa dia mengkreditkan? Nah, barangkali mungkin hanya untuk badan lain, badan lain yang barangkali mungkin ditunjuk, tapi juga sekaligus dia PKP. Nah, kalau itu gimana? Bisa dikreditkan nggak? Nggak bisa dikreditkan, orang nggak ada dibayar. Apa yang mau dikreditkan? Orang nggak bayar dia pemerintah kok yang bayar gitu ya? Jadi nggak bisa dikreditkan, bapak dan ibu. Ya, mungkin itu untuk sementara, Bu Ratna. Terima kasih. Ya pak. Ya, terima kasih Pak Bonarius atas penjelasannya yang yang detail sekali ya Pak ya. Jadi kalau dari saya, saya simpulkan dari penjelasan Pak Bonarius bahwa kalau PMK 23 itu langsung menyasar ke KLU, ke subjeknya. Itu bisa dilihat di lampiran F PMK 23. Kemudian kalau PMK 28 itu jangan bingung, harus dilihat dulu kondisi-kondisinya kemudian apa tidak penerimanya itu siapa? Penerimanya hanya penerima tertentu yang terdapat di PMK 28. Kemudian barangnya atau jasanya juga tertentu. Nah, itu di-refer di ke PMK 28. Ini eh, kita ternyata eh, topik kita hari ini sangat menarik. Begitu banyak pertanyaan, sedangkan waktu kita terbatas. Ini saya ngelihat sampai memang topik ini ya dalam masa ini memang memang sangat menarik dan banyak eh, banyak apa namanya hal-hal yang belum jelas. Harusnya mungkin kita bisa 4 jam 5 jam kali ya yeah. <laughs> memuaskan semua pihak. Namun kita memang eh, karena keterbatasan waktu eh, jadi kita hanya bisa membahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Eh, eh, kita akhirin acara eh, regular text discussion eh, pagi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusnus Pastowo, Bapak Bonasius Payung, Ibu Candi dan eh, Bapak Sulis tadi atas eh, Uh, apa uh, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan uh, pengalamannya dalam webinar ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta dan uh, partisipasinya dalam diskusi ini. Sampai ketemu lagi di acara regular regular text discussion yang akan datang. Kami kembalikan uh, kepada uh, Ibu Kiki sebagai MC. Silakan Bu Kiki. Ya, terima kasih buat Ibu Ratna. Uh, diskusi yang cukup menarik, sangat hangat, uh, dan tidak akan ada habis-habisnya. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita kali ini. Untuk para peserta, uh, ke alamat email masing-masing akan dikirimkan link survei untuk bisa mendapatkan bahan pre presentasi. Jadi rekan-rekan uh, sekalian harus mengisikan link survei yang akan dikirimkan lewat email setelah acara webinar ini. Kemudian setelah selesai mengisi akan kami kirimkan. Uh, bahan presentasi dari para pembicara uh, yang telah berbicara di webinar kali ini. Nah, uh, untuk menutup acara ini, uh, Ibu Eli selaku Wakil Ketua Kompartemen Perpajakan IAI uh, dipersilahkan untuk bisa memberikan kesan-kesannya. Pada Ibu Eli. Baik. Uh, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Diki. Yang terhormat Bapak Profesor John Hutakaol Ketua IAI KPG atau IAI sekarang sebutannya KPG IAI, IA, saya sering terbalik. Mohon maaf, kemudian Bapak-bapak narasumber, Bapak Bonarsio Sipayung, Bapak Sulistyo Wibowo, dan Ibu Dangri, kemudian Bapak Justinus Prastowo, sebagai staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunitas e komunikasi Strategi. Ibu moderator Ibu Ratna Febrina, Ibu CEO Online Pajak Ibu Mulia Dewi, kemudian uh, Bapak Ibu semuanya peserta webinar yang saya muliakan. <tuh> saya pribadi dan sebagai wakil ketua 2 IAI KPC mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas terselenggaranya regular text discussion via online ini yang sudah difasilitasi oleh IAI uh, pusat. Saya ucapkan dan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Elizarni dan uh, semua jajarannya. Dan uh, bahwasanya kita semua tidak ada yang satu orang pun yang menyangka atau mengira kejadian, kejadian luar biasa COVID-19 ini tiba-tiba datang dan menghadang kita semua. Ya. Saya yakin kita semua terkejut karena tidak ada prediksi awal apapun yang bisa me, 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 apa ya, me, mengetahui bahwa kita akan mengalami hal yang luar biasa yang mungkin belum pernah terjadi di abad yang, yang lalu. Nah, eh, karena apa, apa covid ini akan menghentikan semua eh, gerak kehidupan hampir semua manusia dan menyangkut juga di masalah ekonominya pilihan kita adalah apakah kita diam saja atau segera merespon hal-hal yang tiba-tiba datang tanpa kita uh, bisa prediksi sebelumnya nah berkaitan dengan covid 19 ini sebenarnya uh, menurut saya pemerintah sudah 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 sangat baik responnya sangat responsif uh, begitu cepat pemerintah bekerjasama ya siang malam saya yakin bekerja keras dan berkoordinasi dan saya salut banget gitu ya bahwa begitu terjadi Covid 19 ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam peraturan di bidang kesehatan keuangan dan bidang perpajakan walaupun saya tahu ada beberapa hal-hal yang belum tercover di dalam peraturan yang sudah dikeluarkan itu kita maklum bahwa kejadian COVID-19 ini memerlukan gerak cepat. Ya, walaupun itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Yusinus Prastawa kita ini seperti lari maraton, tetapi tindakan pemerintah itu harus segera cepat dikeluarkan ketika data itu belum lengkap masuk tapi saya salut banget ketika pemerintah sudah melakukan respon-respon positif untuk menghadapi COVID-19 ini seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bidang perpajakan di keluarganya Perpu 1 tahun 2020 PMK 23, 28, 34 dan tadi menurut informasi masih akan ada taman-taman peraturan yang katanya seperti hujan yang datang tapi itu saya yakin untuk kebaikan kita semua dalam bentuk PP maupun PMK maupun SE Nah, supaya tidak ketinggalan, memangnya ada beberapa catatan yang saya catat. Eh, sebentar. Nah, ada beberapa KLU memang tadi yang seperti kita diskusikan ada yang belum tercover yang nantinya akan disusulkan ya ada 11 ya, mungkin akan bertambah lagi. Dan mungkin permasalahan pasal -permasalah multimatis yang akan datang itu akan timbul eh baru bisa di apa di cover ketika ada yang menginformasikan jadi menurut saya sebaiknya pemerintah membuka portal yang mudah diakses oleh semua warga negara Indonesia agar kita semua terupdate pengetahuan kita tentang fasilitas-fasilitas keuangan fiskal apapun yang bisa diperoleh ya dan di portal itu tolong dibuka Uh, ruang Q&A agar kendala seperti penerapan peraturan seperti uh, KLU awal tidak sama dengan KLU yang sekarang dan mungkin masih banyak lagi permasalahan di lapangan itu bisa segera di uh, diatasi oleh pemerintah karena informasi itu langsung dari uh, yang terkena dampak COVID-19. Nah, usulan saya juga selain membuka portal adalah Uh, yang paling strategis yang harus dilakukan pemerintah adalah di bidang kesehatan ini kita me, kita mengeluarkan peraturan strategi dan peraturan itu berbasis informasi kesehatan di mana penularan COVID-19 ini ada yang mengatakan melalui uh, apa tebaran sebaran karena kita mengeluarkan apa karena kita sentuhan, karena ada lewat udara dan sebagainya yang yang itu semua masih tanda-tanya besar. Saya menghimbau eh, ada riset yang me, me, ada riset yang dilakukan untuk mengetahui apakah penyebaran itu betul-betul melalui udara. Karena kalau kita tahu sebenarnya bahwa memang betul-betul melalui udara bahwa PSBB itu sangat efektif dan harus tegas tetap dilaksanakan. Tetapi jika tidak, sebenarnya itu bisa merubah secara frontal perilaku kita menghadapi Covid-19. Misalkan, jika tidak melalui udara, oh berarti beberapa perusahaan masih bisa jalan walaupun dengan pembatasan-pembatasan jarak, kemudian harus menggunakan apa? alat uh, hand sanitizer, alat pelindung diri atau sebagainya yang sehingga apa? industri perdagangan itu tidak berhenti. Total, gitu. Jadi masih ada yang bisa jalan. Karena saya tuh berpikir begini, seperti orang UMKM, mereka hidup dari jualannya setiap hari. Andai kan mereka dilarang. Ya kan? Andai kan? mereka dilarang, mereka tuh berhenti makan, berhenti hidup gitu. Apa itu itu apa enggak bisa diatasi dengan cara me pemerintah memberikan menyisihkan anggaran untuk para peneliti meneliti bahwa penyebaran itu melalui apa sehingga semua kebijakan itu akan didasarkan pada hasil temuan kesehatan ini. Ya. Jadi demikian pasti akan berubah perilaku kita menghadapi jadi tidak parno-parno eh, banget gitu ya, ketemu orang kemudian eh, apa ya kita bisa bersikap dengan benar termasuk penyemprotan penyemprotan yang dilakukan di daerah-daerah yang apakah itu justru tidak membahayakan menurut saya itu buang-buang anggaran kalau memang tidak efektif dan itu mungkin malah menimbulkan penyakit baru seperti karena itu bersifat karsinogen jadi seperti itu usulan saya satu adalah pemerintah mendorong untuk para peneliti melakukan penelitian apakah benar penyebarannya melalui udara atau hanya sentuhan gitu ya atau bekas-bekas benda yang disentuh dan itu akan sangat merubah perilaku kita dalam menghadapi ini agar tidak perekonomian tidak stuck. Nah, kesimpulannya adalah begini. Pemerintah Republik Indonesia sudah sangat responsif dalam bekerja dan berkoordinasi dengan sangat keras dalam menghadapi COVID-19 ini. Berbagai kebijakan di bidang kesehatan keuangan dan fiskal telah digulirkan dengan cepat dan tepat waktu kita juga mendapatkan info bahwa kebijakan ini masih terus akan diupdate sesuai dengan kejadian di lapangan sehingga pemerintah selalu akan akan mengeluarkan lagi beberapa peraturan yang akan memberikan fasilitas kepada kita semua agar pemerintah bisa berjalan dengan lancar dengan lancar support semua WNI dalam bentuk apapun sangat sangat diperlukan agar kita semua bisa kuat dari selam, dan selamat menghadapi Covid-19. Mari kita pahami, kita taati peraturan pemerintah dan kita penuhi semua kewajiban sebagai warga negara termasuk memenuhi semua kewajiban perbajakan pada kita masdiri kita masing-masing agar kita semua bisa selamat dan kuat sebagai negara yang mampu mengatasi Covid-19 ini dengan bijak dan kita tahu bahwa ada beberapa negara seperti Ekuador kondisinya seperti itu dan kita tidak menginginkan hal itu. Oleh karena itu support kita semua harus kita berikan dalam bentuk apapun ya, memenuhi kewajiban, mungkin juga membantu dan bantuan kepada masyarakat kecil menengah ini juga harusnya bisa tersalurkan dengan baik dan tidak tumpang tindih. Harusnya memberikan pemerintah pusat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam memberikan sumbangan-sumbangan itu saya juga informasikan yang di lingkungan saya bahwa guru, guru ngaji, dosen, mungkin yang level bawah itu juga cukup prihatin kehidupannya. Jadi tolong kebijakan THR bagi bagi pegawai-pegawai yang pegawai-pegawai yang kelasnya rendah itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang bekerja di non formal seperti tukang becak, tukang kulung, siapapun itu yang terkena langsung akibat dari COVID-19 ini juga sangat diperhatikan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah supaya tidak tumpang tindih pemberiannya agar ada yang satu mendapatkan berkali-kali bantuan sementara yang lain tidak mendapatkan bantuan. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Elia yang sudah menyampaikan kesan-kesannya harapan besar kepada pemerintah agar fasilitas perpajakan yang sudah dikeluarkan dapat tepat sasaran dan berguna. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Profesor John Putagaul, Ibu Dewi, Bapak Justinus, Bapak Sulistio, Bapak Bonar, Ibu Candi, Ibu Ratna, dan Ibu Elia yang telah berkontribusi untuk suksesnya webinar kali ini. Terima kasih untuk antusiasme para peserta yang telah mengikuti acara webinar hasil kolaborasi kompartemen perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia bersama dengan online pajak kali ini. Sampai kita bertemu kembali di webinar-webinar selanjutnya. Untuk link kuesioner bisa dibuka di https bitly survei Materi akan dikirimkan setelah mengisi kuesioner. Dan upcoming online event uh, akan ada RTB selanjutnya. Uh, tentang PMK nomor 22 tahun 2020 mengenai Advance Pricing Agreement 14 Mei 2020. Dan untuk mendapatkan e-sertifikat IAI, peserta diwajibkan membuat summary minimal 500 kata dan di-email ke ppl at sampai dengan pukul 6 atau 18.00 sore hari. Terima kasih buat teman-teman, para peserta semuanya. Kami sampaikan terima kasih. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Webinar.